ditanyalah Fatimah, wahai Muti'ah, kenapa engkau tak izinin daku masuk ke rumahmu? Kata Muti'ah, Fatimah, lon hana izin bak lin tolong pertama urang agam yang kan mahram urumoh long. Hai Muti'ah, anak long Hasan matang ubud, walau matang ubud nyan anak agam kan mahram long. Kau berat beda dengan tanyaan Muti'ah, anak miet gop agam hendak tamang urumoh. Itanya Yahya anak gop ibu urumoh. Hudib lam dunia tamita pet bohri Allah. Dengar begat. Hudib lam dunia mita pet bohri. Yang pertama mita rida Allah, pubut perintah Allah, kubah larangan Allah. Jabut perintah Allah, sembahyang perintah Allah, mujudi larangan Allah, mecewek larangan Allah, mezina larangan Allah, pengut gop larangan Allah. Entuk lu jelaskan. Yang kedua, lam hudib mita rida guraya. Aranah ni ya'bud jamunkan nana ya'bud majlis taklim. Pakan ilmi hana membekas dalam jiwa adron. Adab kegurea cuma tengah ya'bud. Pelam yang semua buatnya lebih mudah makdron. Nakal orang rah. Ha semua buat. Ku mahdi sepuan anak kolem. Oi mahdi anak leman rah. Iye tak tak tuha umu je draw anu. Lekemah. Lekemah. Tuha umu je tanya ilmi sa tuha. Tuha anak kau. Yang kajit ilmu hana barakah. Eh buat menyunyu melekat ke kekok gelap dukunya semua buat ngelepon ngel sebut lepon lekop abah juga mencap dia kerja ilmu yang dia berkat dia kerja benar tak dia gurai ha dronuh katung kutu kudaya yang nak eh buat pada kunyul lu pegah sekret amanah gurai lu jamun dibirin anak menyut jasa gurai hana tabuhyum ilmu yang gata nepinah li Allah sehingga watan pegah legure long oroje long tingat ka ba almarhum Abu Kenir yang berosak long pupak-pupak muno ke legure lu jamun cerita jamun badayah lu nasira anak mit idayah dari gelasa sampai gelas tujuh ibet bak gure anyang tiap malam wali kelas hingga carang kitab luar biasa maah cakap itu mia carang murid ngure hana mustahil ba Allah carang murid ngure juga tak hanjir sehingga bak sabah ura gurea jihnyan gelewat ragampung jih gepiyoh bak kedai kopi yang nak buat kampung jih gepegah bak urung pau kedai kopi nyonya kampung tungku pulan yang buat dipulen nyo tayak kalan si atungku nyanjut pakat tayujak kena tak pegah long gurea jih hidayah gebedah giak pegah tungku gurea drone tungku pula ya Allah butai gurea long nyan tapi ni tolong pegah si at bagok nyan long tengah long putimang mak sakit mak long stroke hanjut long kubah hidrawang long lagi mah nak pegah gebedah pau kopi gak pegah tungku anak murid dron nak pegah hanje ijak karena tengah pertimbang mak oh gaklah anak pupu le gejep ia gebedah pegah memang butoi mak sakit wate hana trek berselang waktu maknya meninggal le kanuri anaknya balik udaya ibedah itu membuat lagi biasa dikala di tiap pertanyaan le murid sang guru heran kepada diri sendiri kenapa dia tak mampu menjawabnya pertanyaan. Cek punya cek punya cek itu menguh hati gurai wate gitu bitnya kejut malamnya long pingat hak urang syik ngan hak gurai lebih raya hak gurai lo ulang hak urang syik ngan hak gurai lebih raya hak gurai dranuh baik bongeh pakat dranuh hanya produk anak tapi yang membuat dia menjadi soleh bukan dirimu tapi guru. Aranah hanya mampu nebuka kotak yang pasal asal dalam kotak gurai. Dranah hanya mampu nebu selamat anak bak ilmu dunia, bak apui dunia. Tapi gurai keputuri apui nora, maka raya tak hak gurai. Yang kejut orangnya, orang yang buat cukup ramai, malam cukup le berkat haitim. Ya bukan? Yang kalang-kalang. Orang jaman leher tuan, puat tuan yang buat berkat, Masya Allah. Orang sepuluh tuan yang buat uang matang benci. Pihinu hana lah. Tungku dia hanya kecontoh lewa kampung nak lekem makan ukung tungku ku pegah ya tungku pakai hana berkat gara-gara hana takdim kepada aku yang kejut mak boh yung gure yang keput ne mita yang kelah ya mita ridha urung si lagi long pegah tanya yang keput mita ridha la kawa ai ikamo leh me kawin hanaglah dengan orang syik mula manteng syurga bak gaki mamak tengku pakar hebat tak mak pakar syurga bak mak pakar hamba dapat ayah
Dengar orang ambek cemburu rendah pi. Hak mak lebih raya bak hak ayah. Nejak sirau orang gak ada yang bana Nabi ya Rasul sohaya mak ngayah ummuka. Sohaya mak ngayah ummuka. Sohaya mak ngayah ummuka. Sohaya mak ngayah abuka. Leya ke mak saboh ke ya. Leya mak saboh. Leya mak saboh. Leya boh mak saboh. Putra leya boh bak mak mengandung, melahirkan, menyusui. Putra saboh bak ayah hanya menafkahi. Mufum. Ya kejut hono anak muda tekedi nuo nujuk peng ke mak sertuh ke ayah mengplu. Baik bunge. Gelong sidik kami ke mak cukup lele kami. Hanya kengkun. Ayo awaknya. Ayo awaknya. Yang kejut long nak pegah bak adan putra ikak mau lako leh mengkawin golem putuh takdim ke mak. Drone tekedi kelako nyo menyah anak kuo long remoh taho bak aja adak mak meninggal hanjut tebit tetap hanjut tebit. Kok brok lah koji nama pun mencapi nyanja kut kejadian matan api tirau rinang ikailah kau gata bet tubik rumah mian lenggolam lenwa hingga meninggai mak sinangnya hanai tubik hingga semuyuk mak hanai tubik kebedah tirau orang gak lapor buat Nabi ya Rasul hina itu perempuan orang tuanya meninggal tak pulang ke Nabi tabayun ki penyata ki hoi rinangnya pakan gata hanatawa mak dah meninggal ya Rasulullah. Kan hana ulun wa ya Rasul. Tapi suami lu wat dek tubit ke amanah bak lun bek tak tubit tubit di rumah punya lun golam lun wa. Lun patih amanah suami kata lun taat ke wajlah kau lun wajib ya Rasul. Ke Nabi tasadakta benar engkau. Gara-gara engkau taat kepada suamimu, orang tuamu masuk syurga. Nahaya? Nahaya? Nahaya awaknya? Drone taat kawaknya mak drone tamu syurga. Nah ya? Nah hawa ke syurga? Mutoi iup dapat aki wayo. Pu makna syurga iup dapat aki la ko petun-tun trom malakau. Kan taat takdim ke la ko. Long pegah tabo cerita dengau mi. Apa baduk ka? Apa tiblah? Awai mendong. Ngalam mi ku mano mi. Masa Rasulullah ditanya oleh Fatimah, ya Rasul, seorang yang fon tamang syurga leh ketamang ummul mukminin. Nata oleh Nabi, ano, nasira orang tinggal bineh kota Madinah yang bernama Muti'ah. Fatimah penasaran, gua rumah gelakai din Ba Ali, gebahasan ke mahram, gebedah gejak kedeh bak rumah Muti'ah. Trok bak rumah Muti'ah. Assalamualaikum suud Muti'ah wa alaikumussalam. Gebuka pintu, gekalan Fatimah tersenyum, gekalan anamin agam yang na bajaro Fatimah getuk pintu kembali kum getuk pintu. Ketanyang le Fatimah, wahai Muti'ah, kenapa engkau tak izinin daku masuk ke rumahmu? Getuut le Muti'ah, Fatimah lon hana izin bak lintolong, petamang ura agam yang kan mahram urumah long. Hai Muti'ah, anak long Hasan matang ubud. Walau matang ubud nyan anak agam kan mahram long. Kau berat beda dengan tanya anak. Muti'ah anak mit gop agam hanya tamang urumah. Itanya Yahyah anak gop iwa urumah. Nyan onan beda bacu-bacu tahu tak gai. Pandai bacu tahu nya je hana mitih nyo mitih. Maka gelakai din le Muti'ah balako singkat cerita urah kelaya ataupun kedua gegita. Wata gegita Fatimah urumah geduk-duk berbincang-bincang dengan Muti'ah. Dikala tengah pegah-pegah haba, pegah-pegah haba, gekul le Muti'ah. Fatimah, long lekai ma'ah bo, nyo kaca urah. Long golong long magun, gata baik tawa wa, tak pernah hino tak pajuh buina wa. Good. Bedah Muti'ah jak bak dapur magun, leh magun gehidang makanan icung meja. Kemudian lehnyan gejak mana ge pelagak dro ge bertih lagak. Lagak tak je. Leh magun-magun ka lagak geduk ge pegah-pegah abangan Fatimah. Tengah pegah-pegah abangan Fatimah linto ka gua, ge kubah Fatimah ge pelung cerung ge pelung. Ge buka pintu rat ge lakai fahala balako. Ge cok jero lako. Ah, cok. Gegandeng jero lako. Tahu kan? Gending.
Gegandeng jera lakau, ge pertamang lakau dalam ge sumano, ge boh sabon, ge boh sampo, ge lap, ge pusuk baja, ge boh budak, ge boh baju, ge segut ok lakau. Natang perumah dah mana? Dia setelok nanti kata ibu buat dengan Masya Allah. Lih ke sumano lakau, ge peduk lakau pak meja makan, ge peduk lakau meja makan, kursi ni. Anak pun menaik dia. Gepuduk lakar meja makan, gebuh bu, gebuh hungkut, gecok, gecok irah jara, gerah jara lakar, geken buat lakar. Sayang, cicipi masakan mama. Kemudian lihat lakar pajuh bu, getamang udalam, gecok sikrek kaya ya. Gecok sikrek kaya, gejok ke lakar. Hai suamiku tercinta, hana senang atas tingkah long nyongan kaya nyonepoh long. Abu, ni suut sikrek abu, long tanya. Hana lu sikret dekat entuk dia mau nyolong. Mesir dronuh dronuh mesir. Hai pura-pura lem koin dronuh. Mesir dronuh menepak perumah lagi mutiah. Ya preh pintu rot icum jarawan alenyan dihidang bu iboh bu irah jarawat ipengan pajuh bu tiba-tiba dia pajuh bu icok kaya yupoh dron eh dah tempoh. Mana abang? Handa poh bukan? Pakah handa poh kan nagat akhlak baik leh. Man punya lagi awaknya yang kananya. Handa yu poh baik tamu. Dia tahu tapi-tapi cantum naik rumah. Yang kejiat mak mutuah urung syiklun yang tuan muliakan. Dong tanyang balik malamnya. Nah hawa je kasur syurga. Minya hawa je kasur syurga. Eh ni pegat dron lagi muti'ah. Eh. Baik ni kun han eh ilai hai bangai. Insya insya kana hana tara lain waktu nabi ge Isra' Mi'raj ge kala lain nabi cukup jai dalam neraka urinang Jibril pakal le ta urinang Jibril Muhammad nyang kenyantam selat umat gata Muhammad paling lame dalam neraka urinang pakat han sanggup dikadam la kawa manyak-manyak melakau kawin dikecak dulu kejet benar ilmu ya. Menyemenan mak mutuah kiban cara tungku kamu nak 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 sayang ilako nak nafah la balako long bil he boh konsep ni puput menai singa bunga nyen dengar kena nyen ko sayang kena ada jo. Yang pertama urinangnya belagak betari harus mampu mempercantik diri secantik-cantik mungkin hingga suamimu buta mata buat wanita lain pakan lakodon galak kinang gop inang rohi hendu. Teguo igle hek kan boleh hek macam mah hek ke. Kepada Honda ke yuk mo. Tau ya na. Paneng kong kong selawa ya. Oh kalau kita remi mati kompor. Bajia mo puk puk kalau gay kap dia saya. Aci tiga belaga hi cina praktek dengan bermutuah long kop cinta aku. Mesti lah kau gua igle pohon hek itu ngah leh bukan rapi cina tiga. Boh lip boh budak boh glowing. Bum gila-gila amde. Hai tem glowing boh punya makan nak glowing. Hana lip bungong limeng cok pru je kelip. So baje berdagak boh punya wangi pakai perhiasan pernak-pernik lah. Lagi yang tak darah baru de. Hap gua lako, pedah Honda ajak berah. Jom dia lako. Mah. Sampai lako dan ayah nak hek nak ayah. Hap gua ucung ron. Meja. Anak ayah malah gak ada kau long preheran ya betul kau pegak ibu dah semangat lagi kena kuku bima pakai baca yo aku semangat strajos yo anak dego lekom dah malam ben. Yang kedua tugas urinang bercarang magun pakai carang magun dengan masakan enak kamu betah di rumah ukuran bek cuma carang atau yang gepuai lekau teh anak gepuai segaga ejen olah bujuk kekuah. Telah kau putuh peng hana peng mesti nak mengambulai rumpun hana ngan belau. Kiban cara tanya permoh buta doa Allah baju kuah. Boh boh timan baju kuah. Nya pucuk pucuk kerendung baju kuah apa? Eh. Teguh lah kau cakap roh hana kepuang kau tetap berikan senyuman Pepsodent buat suami. Cuk bang kau. Ke lah kau mah adik buah hana abang puas apa? Abang tenang, adik kau senang abang dah pulang. Walaupun hana puas apa? Pakai kau mana? Lah kau lihat mah gua dah lihat. Manca Allah anak kuat ayah tenang mamak dah masak pukuah pucuk gerundong 20 mak
Itu yang kau hantar ke perut. Ayah ketinggalan banget. Kaming bak-bak. Pak Johana kau sakit perut. Bucarang magun. Dua sampai lakau pengen lakau pejabu. Lakau nyomek ungo. Nyomek ungo. Dua sampai pengen lakau pejabu. Ya Allah. 10 tahun sudah kita berumah tangga. Loh ton ayah tak berkahwin tapi wajah ayah matang lagi jamun. Nyankan bu pingan tok ukap. Yang kelihat tugas perumah bujut cut kaki lah kau. Bermanja dengan lah kau. Bek ban berkahwin tu yang ban berkahwin lah kai. Yang mesti lagi awaknya yang mudah-mudah yang ban-ban berkahwin lah. Nyan bantu biat mesti bulia berkahwin anak wawat lepon malam. Abang di mana? Di kedai tita. Abang pulanglah. Adik si Roy rumah. Oh mak. Acina ni umur dua abah. Pan ni. Pak kedai. Ni juhu hina ni juhu kek si Roy ke rumah. Adak pajuh bu menyebab berkahwin. Kau cukup lagak. Boh lam talam lam tabu sidang lang kau mah. Mesu pingan tan. Lepas jauh bu. Bak abah lah kau nak nabu. Abang maaf adik cok bu. Aci 65 tahun bang hon menja bang ja kede abah ke sampuh aku to dulu ah kok bela bahasa adon berubah tai pajuh bu kamu urah mu akejak kamu lakor dia lebih galak pajuh bu bak warung pakan bak warung dipersilahkan mampir mas piyo bang pu bulong bu oh de mah nemu hot dengar de tai tawau rumah ayah bui to raga engkot lang mari ilong ku jak menuju. Nyan engkau leh krek si krek ni cok dua krek ni kubah ke minyak. Ayah mandung kudor ni. Nyak-nyak abu kan? Kerja mak. Bermanja. Singah-bengah lah kau jak kerja intat butuk buat Honda. Yang jak dengan motor intat butuk motor. Yang jak ugle dengan Honda intat. Cok je lah kau. Mah. Ayah hati-hati ya doa mamak mertaimu. Nyak kena jak ugle kan. Tuk kedai hukuman lah dalam tinggal tu. Wapno imam ton ke aku kawin siapa kan mano ya. Mereka hantam lagi ya. Hanya dia kejak bermutuah long rogo tinggal ke pe kena meninggal. Bermanja, bermanja, bermanja. Bermanja. Duk-duk rumah. Nyan makan gua lako, nurut-urut lako kok jai falan. Urut-urut ke ujar lako balik-balik ngi mano. Latihnya. Ya Allah. Pada aku cewek jamun kau lagi aja doanya. Yang pekan kalau kita pada alu dukung. Tengok ke lah kau kau. Datang kau kau ke lah kau. Mana? Aina punya mengai. Kau ke lah kau kau jai fahala. Hana dengan kau ke ke puduk galang. Dan uke lah kau. Aduh. Hitam. Nantu jalan kau dah negelih uke hitam. Tengok baju hubung kuah boleh. Kuah gulai putih tapi je kicap lepas kano. Tapi yang aneh kan dia dia. Ayuh bikin lah. Yang keinan banget. Yang kerja. Nekoh okey lekoh. Layang tu. Nyan makmud dua. Hantamong syurga. Mihana taat kelak. Long pegah bacut malamnya. Sistem membangun rumah tangga. Long anak mit lebih tuhadron dengan long. Tapi berbagi ilmu. Share ilmu. Hai. Rumah tangga hana penemu lumpa sakinah mawaddah warahmah tanpa ilmu agama. Sayyidina Imam Ghazali mengatakan ad-dinu ason wa sultanu harisun. Agama pondasi. Apapun bangunan yang kita bangun tanpa pondasi yang kokoh tak bertahan itu bangunan. Membangun bangunan rumah tangga, membangun rumah tangga yang indah mesti pondasi agama. Lako yang nak agama, perumoh yang nak agama. Dikala sama-sama nak agama, timoh rasa pengerti. Lako mengerti perumoh, perumoh mengerti lako. Benar pengertian abu nyolo pegah badan orang agama. Sang-sang kamu inang totok yang salah. Hai, cukup jai kesalahan tanya, cukup jai buat tanya yang aku buat lep rumah. Lang pegah sama cerita. Sebab minyak kerah perumah korangnya, perumah Sayyidina Umar kok kerah. Nasiro anak muda ijak abang rumah Sayyidina Umar. Assalamualaikum ya Umar. Sayyidina Umar hana keseut. Ya anak mudanya ipuduk gelinyu kat pintu rumah Sayyidina Umar.
Ternyata Sayyidina Umar tengah ipake le perumah. Tengah gegen berangkap le perumah tapi hana geseut musik krek hana geseut. Ludah ketebe nak ana muda ke rumah ketebe Sayyidina Umar ke pintu. Ya Fata, wahai anak muda. Ada apa? Puna fakat ne Umar long ne jak badra ne Umar long ne curhat tentang perumah long Umar. Teman pakah hana ta pegah, halong tejak pegah le Umar. Ternyata perumah drone lebih berat perumah long. Gusuk Sayyidina Umar, wahai anak muda. Getanya ura agam, getanya lako payah mundur satu langkah. Betasadari letat-tat kewajiban yang ipubut le lako kai pubut le perumah. Tak bedah makanan ka masak, baje kali gosok, baje kali hira, makanan anak tanya kali ibi, ia susu anak tanya ibi le perumah. Yang kejut dia lako payah mundur. Baik pasal bepuk ngawak panuk akai. Nyarkan bahasa lo cilok lah kitab jawab ke ina perempuan pendek akal ke bukan? Yang kerja tanya agak mundur miyahanan mundur hai mita purmo sipdoh bo purmo mandung salah purmo. Pegah leh napa saga erang pintu ro aku. Kan pintu napa kan rang pintu inggeng pandai pintu pandai rang salah. Kajet saboh rang salah ubena rang mandung rang salah enyo ya. Pintu bak murbo kai bon. Getanyo agam hek-hek tanya lako na batah hek tak budah bunga tak pajuh bu tajak mutuh poh tipluh kaibi ia bautuh poh dua belah ibla buca urawa semua yang luhur tak mengkerja itu ngeput kaibla ia bautuh awaknya rumah sablah ia ia kulah je hak rumah sabar yang kedua hek tanya napat piyo hek lako orang guru kanto gua kerja poh le ho kerja kita mun nak ama tengut mu gro awaknya nai rupa hana tunggu panjang ku tepu tanya le ku mu kawel ku tepu gebedah subuh purumah tanyanya ku pegah betunan depa gebedah bengah purumah tanyo hana ge le tunggu kecuali si biak purumah bo gebedah bengah hana ge le deh doh pada punya bukan. Kecok kau semua kita gunbu kebuka kalau kah na boh labu Jepang ta Jepang ku bah ketek 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 gitu hanangkut ge ubah mano ge dadar le masak masakan ge hidang ge cung meja ge bedah ge semana wane jak sekula dit lako yang tempu sok baje anak jak sekula kan hana dit dit lako kamagun lekah baku semana sinya elok ku intak sekula elok dit. Tapi purmoh tanya, leh dihidang bu ketanya, bedah tanya pajuh bu, leh pajuh bu petak pingan suara, awak jihrah. Leh hirah pingan, puas tengah lapan, ibu sok bajai anak, yang intak sekula, iwa yang intak sekula anak, sampuh habai, sampuh bro, isu murah. Leh isu murah, yang mana-mana, ya ada ijak kapuh siblah. Pudip Honda, jak rumah sekula, ya cok sinyak, sambilan cok sinyak, belah gulai, belah ungkut, magul, pekat, iwa cok ura awaknya, anak pun pajuh. Ayo. Handa magun cerdoh pep-pep. Yo lebih ingat malamnya. Bek terbayang mekawen nyan purumah ukang magun kan babu ma de jo kan. Ike cah ko malamnya. Tebak hada yum sagai urinang belako yang nan sadah urinang babi. Dro salah tan tero. Ilang ka kudu la kampung nungku macam tengku purumah leng. Bidah purumah tengku la ka leng. Ti hanai lemai ya. Ati baik saling masalahkan. Benar pengertian rumah tangga. Hek tat-tat urinang tungku, hek tat-tat tungku. Lang kitab jawakit jawahir, anda kata bayi lahir. Ika leh berumah. Oh, huh, cak pulang. Jun, hana rosai. Nyok pegah malamnya. Tagun bu hana wajib. Rah bajai hana wajib. Gosok bajai hana wajib. Ibi, mom, anak tanya hana wajib. Tegedi haitim na dosa hana. Yang dosa jihpat bak khadam dron. Pat khadam dron dari ujung ya hitam sampai ujung kaki jemukam. Contoh. Contoh. Musa. Ihoi lelako dron. Hatuh mak inalung ayah. Puta pegat long curuh hongkot. Tajak kena tabut ok putih. Wajib bak kompor-kompor lah kamar buat putih. Hai hatuh puta pegat tengah sampah bro. Tak kosok lua lelak. Jekun ayah si atrik handotah. Tapi menyangkut dengan tubuh lah kau,
han jeuk keun di atre pun lam cupet mun nyang cupet mun contoh pun lam cupet cupet lai ma cakap lu gah gua la ko dah berpaling di belakang tiduran de balik kedeh ke han permun la ko walaupun dua ya kita ke ieu ku eh ju ko eh ku noro dosa na pajan rana gepiuh laknat malaikat nak yang pegah sampai singa bungah nak yang pegah sampai laki meah balako ya kerja saling pengertian saling memaklumi kajian abu mak ilong kok senang mak pernah long duk badayah kok bahagia lu pakan hana manja atat kamu daya hana mecih pajuh bu bebat langglahnya wak lampingannya wak hana mecih lampingannya wak tadum lalako pingannya wak peduk pengan plastik kat pikilong sampai goreng cok gelah je pingan yang na tapak kuda bak gelah metulih mama papa dan ikamu tungku pajuh bu rumah hana ibet ia lemak namit ngengat ia kuaya jadah jahat dadum lakau hana berkabuh irah jarawa bebuh gelah Allah ya karim uta maklum tak bedah eh bengah perumah hana imagun bek tapurhop bedah magun kerawa yang kejut long ko bangga mak pernah long duk landaya ku bedah eh bengah mana mit hek ku tuku hek dengan tinya ku tem tagun kerawa ku lakoroh ni tem sosoh gede kawin lo yo jamun kejut tungku lemak hante mencok di mana kinang le bosu kuam le bedu belgo payah begah ka jangan kejut nyo abu kalau masalah hadron long bagi pengalaman kejut demo tangga sampai-sampai krek krok krek krok krek krok krek krok krok krek krok krek bakan gara-gara hana pengerti idro nepi bu pengertian la ko gua hek bek nak tumpang ke yang kemah nu panwa bagai de sidin tidin ja adik ang bakar ja ada buat leman, leman dah leman mah ke? Baik nak tanya yang nyam. Eh, ni, tegu wala kau tugas dan pun tanya. Ayah pun eh ni. Pun lah buka jus wartel. Hana pun tak buka ia teh cari. Bedah jak orang pun buka. Terus dah pun mertingat. Perumah kibar teh cari. Teh cari. Teh cari. Cok bubuk teh, puduk dalam diri. Boh saka cok dalam ikat tarik dia. Nyan ban-ban bangai permoh. Nyan kejit mak mertuah nak baik karung lakor. Benar saling pengerti. Kalung wa baksudnya cukup panjang kabah lakor. Long tupu, long tupu. Rata kampung problem yang paling berat meyuh lakor. Tiang masapak lakor lagi tikuh ngemiya. Ban-ban lagi abang. Mie kamu tengku bambang ke abi, ya mi. Nyan mie rubah langki deh buat pisang kulit pisang gop. Kaboh kulit pisang mata mukelaga udah ya. Rubah upur rumah lu, cok kulit pisang. Dek bangun dek. Nane melihat boh jak kena kuda kemala belanja. Pok rubah, ikah kau bangai, kau bedah juga. Wah batat mama tua. Yang kelaya, yang pertama nikmat lahir Nabi mempersatu Yang kedua nikmat lahir Nabi hebat dan urinang berkat Rasulullah. Yo golam lahir Nabi urinang hana harga urinang hana yum. Ngan kerupuk mahayum kerupuk. Ane inang telahir ipoh termasuk Sayyidina Umar yang poh ane inang. Sayyidina Umar begitu getupu ane inang karaya. Anak ke inang gebak ulikut moh gukuh huruk gukuh 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 hingga gecok anak getumpam getanam nyanban kejam orangnya hebat urinang berkat Rasulullah neperjuangkan Rasulullah hingga urinang begitu hebat urinang yang naik kampung tung pudingnya nak cinta ke Nabi nak sayang ke Nabi makna cinta ke Nabi kan pegah babah sayang dan cinta akan tetapi man ahabba syai'a ka surat dzikru tit barangkaso cinta sesuatu sering sebut-sebut sesuatu long tanya natam nu sebut nama Muhammad natam nu muslawat citu nyok jaro langkawan yang nama muslawat si urang semalam 200 ke alhamdulillah nasiro lain ho pakan bua selawat alasan le tak tak mak lo pegah badron Sid barangkasa yang meselawat ke Nabi siura seri bayaga han ge pumate urangnya menyegolam duh syurga ke urangnya. Sid barangkasa te meselawat ge pemudah segala urusan le Allah. Selawat lebih-lebih dana urinang
Tengah magun sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengah magun tengah kosok ija. Ya Nabi salam alaika ya Rasul ijam gosok selawat merempak kirana malam samping lako dron selawat lako dengut sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua gam selawat neu samping pantan dengut mutelawat patah sinyak lang ayun ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah salam alaika sinyak tengut lakom gro-gro hai tem tengut lakor ayun lakor mat bagaki oh saiba oh saiba oh saiba ne eh layu insyaallah yang kajet boleh selawat dan dengar umi yang kelaya nikmat lahir Nabi Muhammad membawa agama yang murni yakni Islam sebagai agama. Nabi Muhammad memperjuangkan Islam begitu luar biasa. Nabi Muhammad lahir di Mekah, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dalam visi dan misi dakwah. Pajan Nabi ni piyuh dakwah. Ya, lame urung pegah lam dakwah lahir Nabi. Lun malamnya lun pegah detik-detik wafat Rasulullah. Pajan Nabi ni piyuh dakwah, baruhanan dakwah le hingga ajal menjemputnya. Terun ayat yang terakhir iaitu Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini agama telah sempurna nikmat diberikan. Allah ridha Islam sebagai agama. Wate Nabi nutung ayatnya, Nabi lemah karena Nabi han sanggup nutung ayatnya hingga Nabi mesada ba unta. Maka bak watanya dekele Jibril Muhammad tatung ayatnya Muhammad tak pegah bak sahabat Muhammad bahawa agama ka sempurna nikmat gejuk piuh mu perang Muhammad. Maka Nabi necok ayatnya ne pesapat ubena para sahabat. Wahai sahabat-sahabat Lun. Bedate boleh kata ban Bandung bahawa ban mantang lungtung ayat lewat Jibril di mana dalam ayatnya gepegah ba'uronyo agama danyo kasempurna nikmat gejuk li Allah Allah karida Islam sebagai agama menyemenan hai sahabat Lun cok pidiung cok tembak cok panah kubah cok unta ikat basabot tempat cok kuda kubah basabot tempat perjuangan selesai Islam sudah pada puncaknya wate Nabi ne pegah lagenya ubena para sahabat senang ubena para sahabat gembira pakan Islam sudah jaya pakan Islam sudah pada puncaknya akan tetapi nasirah sahabat yang berlinang air mata sahabat tersebut umurnya sudah tua pikirannya lebih tua siapa itulah Abu Bakar. Abu Bakar dari hadapan Rasulullah nepluang kedeh urumoh nekli Abu Bakar. Suara tangisan Abu Bakar terdengar oleh sahabat yang lain. Ubena sahabat lain nepluang nejak barmoh Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kenapa dirimu bersedih? Bukankah hari ini hari paling gembira? Bukankah hari ini hari paling bahagia bagi kita? Abu Bakar menjawab, wahai sahabat-sahabatku sekalian, di balik perkataan Rasulullah tersimpan dua rahasia di benak batinku. Yang pertama, Nabi mengatakan perjuangan selesai itu tandanya akan ada kelompok-kelompok lain yang akan berkomentar tentang Islam. Yang kedua, yang membuat diri ini menangis wahai sahabatku, Nabi mengatakan itu ayat terakhir sama dengan ayat itu menjadi tanda, menjadi isyarat tanda wafatnya Rasulullah. Baru ubena sahabat teduk tahu termongong dan ngeklik hana trep truk Nabi pakan taklik sahabat Lun ya Rasulullah pebutuh ya Rasulullah nyo ayat tanda perpisahan kamu ngendron ya Rasul. Wahai sahabat Lun ban Bandung
Menyememang tugas long sebagai rasul ka selesai, maka lun akan berpisah ngan gada untuk selama-lamanya. Hana trep banyan mak mutuah urang si lun, Nabi tanya sakit lebih kurang 18 urang. Sakit Nabi kan terbaring hana bedah-bedah. Sakit Nabi hanya sekedar demam-demam biasa. Yang berat sakit Nabi hingga haid netubit bak ura Senin 12 Rabiul Awal, ura ke 18 ura Nabi sakit. Lih na adan le Bilal bin Rabah, nekeli Abu Bakar, ya Bilal, pakan Rasulullah hana hadir. Geplung Bilal gejak bak rumah Nabi, gebuka pintu rumah Nabi, gekalan Nabi tanya kat terbaring begitu lemas tak berdaya. Nekeli Nabi, wahai Bilal, nyotelong pegah mak nerenungkan, seakan-akan bayangan dah terbayang na Nabi. Nekele Nabi, wahai Bilal, dari wang legata kedai umus jid Bilal, tak pegah ba Abu Bakar, teyodang imum subohnya gelantolun ba Abu Bakar, lon haik lon bedah le Bilal, lon lumah Bilal, lon lumah Bilal, nuplung Bilal dengan neklik, ya Abu Bakar, Rasulullah kesakitan, Rasulullah sakit no, nak amanah bak long yudang imum bak draw no. Pada getepu li Abu Bakar, Nabi sakit, Abu Bakar bak gedang rubah hingga pingsan. Wadda pingsan Abu Bakar, karu lam masjid, deh dengar su bak rumah Nabi. Nabi getanya lam sakit, Nabi getanya haid ni budah le, tapi diingat ni untuk menyelamatkan salat berjamaah, sama dengan ini menjadi satu tanda bahawa jamaah itu penting. Nabi kat sakit haid ni budah, nemat le Ali le Fadhal, Nabi ni bak masjid untuk jadi imam subuh yang terakhir. Lih Nabi nedang imum nebalik ke ucung sahabat, nedengar begat mak mertua, wahai sahabat lun, betatu boleh gata ban Bandung, bahwa uronyo uro Senin 12 Rabiul Awal adalah uronyo uro lahir lun, dan ulun akan berpisah ngan gata uronyo untuk selama-lamanya. Bandung sahabat nuru imata bersedih. Akhirnya Nabi nepuo kedih urumoh, tiba-tiba lam wadil duha, bahasa gedanyo lam jempoh di kurung na urung truk urumoh Nabi nedok-dok pintu rumah. Assalamualaikum ya ahlu baitin nubuwah, nesu'ul salim Nabi Fatimah, tak buka pintu nek jajami istimewa nek jakba ayah urunyo. Nebedah Fatimah nek buka pintu. Wadah kutika ne buka pintu le Tuan Fatimah, nekalan sosok anak muda yang tedang ike pintu rumah Nabi. Hana mene sijuk datang kepada Fatimah, mekat-kat tubuh Fatimah, duruh ubena bule terasa bat tubuh Fatimah, seakan-akan putuh tulungan tulung lekang atau ngan asaw dupnan kemakut Tuan Fatimah. Maka nuplung ayah, han long tejuk yu tamang ayah, alih bakal long kalan anak muda yang termasa tertakut di long mekat kat lo ayah. Anak lo mbak kata peluang nak bak anak mudanya, berangkahot tajak di ujung perjalanan kehidupan kita berjumpa dengannya. Anak muda itu yang memisahkan kesenangan dunia, anak muda itu nak yang memisahkan ayah dengan dirimu, dialah malaikat Israel. Wadda gedubu le Fatimah nyan malik mawat mekat-kat Fatimah, negli lepah raya Fatimah. Singkat cerita longkoh-koh, nebedah malaikat Israel neduk baulai Rasulullah, ya Muhammad, lun hadir Muhammad atih perintah Allah yak jemput gada, akan tetapi halung jemput ilai Muhammad long tanyang bak gada Muhammad na izin Muhammad. Wahai malaikat Israel, terbuka pintu izin selebar-lebarnya kalau memang ini perintah Allah. Akan tetapi yang memberatkan batin ini bukan tak mau menghadap Allah. Yang memberatkan batin ini terpisah dengan umat yang kucintai. Kata malik mawat ke hadapan Nabi, Nabi matang hang getem karena cinta kepada tanya umat, sayang kepada tanya umat. Hingga nasa'ulik dari Muhammad, Nabi-Nabi awai Muhammad hanjat tamang syurga. Mereka kata kalau dalam syurga, umat-umat Nabi awai hanya tamang syurga, punya umat kata Muhammad golam dalam syurga. Baru terasa lega Nabi, senyum Nabi. Teruk malaikat
Jibril neduk belah unen. Ia mata Nabi tengah rumah leng-leng. Tanya oleh Jibril. Muhammad bahkan taklik. Puhan tak tiba pisah dengan dunianya. Puh mantang cinta ke dunia. Jibril. Ia mata lunaro Jibril kan ke ia mata lung cinta ke dunia. Ia mata lunaro Jibril kan ke ia mata lun mempisah dengan dunia. Tapi ia mata lunaro. Ia mata mempisah dengan umat pagi umat lun. Mak mutuah. Gesuud. Lain Nabi demikian rupa. Kemudian neduk malaikat. Israel nelakai din necok roh Nabi. Roh dari anak aki. Tetuk bak mata kaki ke kulit Nabi. Israel tapi yuh siat sakit Israel. Dodog gegerak nyawang Nabi teruk batut Israel tapi yuh sakit. Begitu teruk pusat Israel tapi yuh sakit tata tubuh luk. Jibril hana sakit lain Jibril sakit tat cabut ruh. Jibril geuh lain gekeun. Jibril pakan tak paling muka Jibril hantar ucung lo Muhammad han sanggup lo kalau kata Muhammad gusul Israel Muhammad 70 buah kesakitan yang nabak sakratul maut kagak pindah oleh Allah anabak tebuh kata Muhammad na 70 gota sakit kagak pindah Muhammad umat gada irasa tanyan Muhammad langsung Nabi nyawangkan nabak pusat Nabi kemudian ya Allah kesakitan sakratul maut yang dirasakan oleh umat long ya Allah berasa tanya oleh umat long ne penduk bak long ya Allah ne penduk bak long Nabi Muhammad Nabi kita nyawa abang mudua kena wapun nyawang kabak pusat mantang kemudua kita nyawa umat mantang tingat kepada kita nyawa umat ya Allah baik ne pesakit umat long ya Allah baik ne pesakit sakratul maut umat long ya Allah ne penduk bak long ya Allah. Itu cintanya Nabi kepada kita umat. Coba dah semikir malah dubna dah cinta tanya kepada Rasulullah. Dubna dah sayang tanya kepada Rasulullah. Nabi wa ba Allah ma mutuah ba ur Senin 12 Rabiul Awal. Sangken di Nabi hai akhi. Sang bungong kembeng bungong ban laye hana sote kamalang Nabi banekun i ulon nyokun wafud lehnyan kasukrut nyawang malaikat bang Bandum sahabat dum kata sare nero ia matang langit ngan bumi rasa sang hancur duruh dum asadonya Rasulullah ne tinggai dunia tamang Fatimah Nabi ne comni ba'dada lehnyan Aisyah cumba talak Saidina Hasan ngan Husin sampuh jarani ba'muka sahabat keluarga hancur hati terasa Rasulullah ne tinggai dunia Nabi kan lepah ne wabak Allah Islam ne kubah bak sahabat sahabat ne wabak Allah bak tabi' tabi'ut tabi'in ulama mutakadimin ulama mutakhirin urung nyom mandum kapeh lepah ne wabak Allah Islam ne kubah bak ulama akhir zaman sama dengan urung nyom Islam na bak pandangan mata tanya long tanyang nesut beraya Islam yang na bak ketanyo malamnyo yang na di kampung tong puding nyo Islam yang na bak ketanyo nyo Islam yang Nabi pujuang jamun Islam yang na bak ketanyo nyo amanah yang Rasulullah kubah
Menyememang nak anggap butoinyo amanah Rasulullah. Dikala tanya pemelu Islam, hanta tem kajile tentang Islam. Dikala dia pemelu Islam, hana cintale kepada Islam. Dikala le urang-urang yang hina Islam, tapi umat Islam han getem bantu, kira-kira Nabi bersedih atau tidak? Nyo ke yang long pegah pun tau. Ek memada cinta ke Nabi tok bak kanduri maulid. Pesapat urang begitu banyak di menasah-menasah. Sedangkan jamaah yang Nabi kubah dan tanda perumun, jamaah itu sunnah Rasulullah. Nabi gak tahu jamaah yang benar. Lampu perangan gak tahu jamaah. Hingga nah hadis hamim. Hadis hamim artinya keinginan Nabi yang hana terwujudkan. Andai kata longjak bak rumah-rumah, na lako-lako yang hana jamaah, ada je rumahnya longtut. Na meri jamaah tanya ramai duk dah kauri molot. Nak ramai orang jak berduk kauri maulud. Karena hakikat cinta Rasul, cinta kepada agama yang ditinggalkan Rasulullah. Nyo malamnya cara puhudep agama, agamanya amanah Nabi, amanah Rasulullah. Tak jaga agama hanya satu konsep, bil ilmi hayatul Islam. Hanya dengan berkeh Islam akan jaya. Malamnya nak akui ataupun tidak, Islam sudah mulai mundur. Hadis Nabi, saya ati ala umat di zamanon la yabukal Islam illa ismon wala minal Quran illa rismon. Akan teruk sabah masa aku makhluk Islam hanya pada KTP. Islam hanya tinggal nama, Al-Quran tinggal bentuk. Nyo malam nyo be yang teruk kena Bandung bak KTP Islam. Tapi KTP-nya Islam, perilakunya kayak-kayak sifat Yahudi. KTP-nya Islam, tapi sikapnya bukan Islam. KTP-nya Islam, tapi mereka tak paham hukum Islam. Ini apa kan? Kau berjawab yang judi orangnya? Islam? KTP Islam? Ship di orang? Tari awak weng ship. Nyo yang jak kena, yang nak weng-weng ship. Dengar sihat. Man la'iba min nardashir faka'annama sabaga yadahu fillah mil khinzir. Sid berangkasa yang main judi. Saban cit lagi icok jara diculup lam atau bui. Imam Nawawi ke pesaban urang main judi ngau urang pajoh sia bui saban. Horat saban, arat saban saban harim, judi harim, bui harim. Sama dengan kita nyoronyo tak pajoh sia bui tiap malam, tiap malam, tiap malam. Yang kedua, tengah main judi tiba-tiba nak azan debedah niat sembahyang. Lang kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan masalul ladzi yal'abu bin nardi summa yakumu fa yusalli masalul ladzi yatawaddau min al-qaihi wa damil khinzir. Misal urang main judi tengah main judi summa yakumu fa yusalli gebedah ge sembahyang galang getaubat nyan saban sit gemudu ngan darah bui ngan nanah bui. Nyanda pudep keran nemudu ia keran nyaita nyankan ia saban gepe saban lagi darah bui lagi nanah bui. Yang hadih nengku hai abang lehun yang weng-weng cip kalang kena tengok mak tanya lam kubu yah tanya lam kubu kan orang taat-taat mak tanya kau orang taat-taat yah tanya lam kubu mak tanya buhuk dengan dosa lam kubu yah tanya buhuk dengan dosa tiap malam Jumaat gua rumah ke ala kia fahala ba'anu malam Jumaat roh gua rumah dan yang pegah gedang bak kubu di rumah dan yang pegah gua langsung bak rumah leh maghrib leh azan maghrib gedang bak pintu rumah geharapkan doa dikirim oleh anu abang mutuah adak medih jatah nubla sabah bek 70 ribu nubla sumen mudua boh sahak tolong ni cok semennya ni wakah ya Allah ni putruk fahala ke mak dengan ayah lun. Sejarah membuktikan aku Aceh tak jai rumah yang judi kalau mana yang kaya bak judi abang lun kalau hana sadar Honda korban ban-bannya kejadian di Aceh anu uau rumah leke peng cip bak mak hana peng ngancam bergendung ipoh mak di Aceh kejadian Allah na urung kampung yang mentuhan mati mai po. Ini semikir si ad abang lu. Dunia si ad adun mutuah. Dunia diambang pintu kiamat. Getanya tengah tahudib la masa fitnah-fitnah dajjal.
Fitnah Dajjal bermunculan handa bateh nekalan malamnya lembuktikan. Arab Saudi negeri lahirnya Rasulullah, Mekah Al-Mukarramah, negeri yang paling suci. Begitu berasa selesai jadi zona hijau, kak bebas anak Covid, langsung diadakan konser dan main-main judi mabuk-mabuk hari ini di Arab. Pertandanya wallahu a'lam. Tabah teruk. Nabi pernah berpegang dalam tabah hadis. Walaupun Allah jelah fahamatan, mana mufum ji. Akan teruk tabah tak tabah urah tinggal. Kelompok-kelompok berjubah putih. Dialah yang akan menghancurkan negara yang paling kuasa. Urahnya kana kelompoknya. Penyata Nabi pegang. Yang merebut Taliban di Afghanistan. Yang melumpuhkan Amerika hari ini, kelompok Taliban. Memang butuhnya yang Nabi pegah dikhawatirkan dalam kelompok Taliban itu akan ada Imam Mahdi. Kalau memang Imam Mahdi sudah ada hari ini, tunggu apa lagi kita hari ini? Tanda kiamat kadeh tunggu Aceh orangnya kalau gaya Jakarta nunggu. Kalau Aceh Timur lah pada orangnya viral di media sosial. Ada satu kafe yang bersapa inagam konser ikut ke joget-joget. Bayangkan Aceh nunggu Aceh terambil Mekah. Berapa banyak anak-anak Aceh yang main-main TikTok, joget-joget inagam, berapa banyak di Aceh? Tanda apakah itu? Hana terbelit mata dalam. Dukno bala kejut oleh Allah. Tsunami kejut oleh Allah. Gempa kejut oleh Allah. Covid hana pulih-pulih di Aceh. Kan bala kan? Bergulung bumuh oleh Allah, kelipat-lipat. Baru sadar. Sadar urung syiklun. Tajai urang hanai sembahyang urang yo. Tajai urang hanai puasa. Apakah itu bukan murka Allah? Tanya hidayah kamu, hidayah baca wa kul ja al haqu ya Allah ne puji oh bala. Urang drone nundang bala. Duk kada kupi weng chip sembahyang tan ngalu puntung. Te urang minggu pupeng anak gua berjalan. Sadarilah abang lun. Bukan bermakna lembenci ke dia. Tidak. Tukumu dua. Sadarilah dan insafilah. Tidak ada yang menyelamatkanmu selain ilmu bil amal dan iman yang kau bawa di akhirat. Tipuh jarau atuhule. Lun mohon lun gade. Hana lain cara puhudip agama. Melainkan dengan betho anak muda gampung tung kuding. Menye oronyo ne pegah cinta ne ke Muhammad ne tim hias-hiasnyo, tapi menye dona ane muda hane tim ebet dup semangat ne gotong royong hane tim ebet sama dengan dona pendusta agama. Lu ulang lega bumelabang laulen. Menye oronyo ne tim gotong royong ne tim pegat lagi nyo karena cinta ke Nabi, tapi bet hane tim ja itu cinta bohong. Ningat apa lu? Mak agama kamu mundur mak. Jamun ubut-ubut long rata melasah malam Jumaat udep syiar idalae medike nya bukan mi orangnya nama tang mi jamun ni melasah malam Jumaat Ar-Rahmanu jalla jalla Luhur Rahimu jalla jalla kampung belah deh Sayyiduna Ahmadu sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna rata melasah orangnya nama anak. Jamun anak muda itu yang adan malamnya kita ut nyom lasah ya adan urun tuha anak muda ot sak nyom insya mata urun tuha sak nyom insya malah gak su sekai urun tuha adan beda syiar agama okey pak anak muda urun nyom haiti yang adan deh tegedi urun tuha nyom mesti gak meninggal dalam virus adan tiga bena urun tuha ya adan rasa mandum kumah meninggal mandum tinggal yang muda-muda nyom haiti yang adan hanu. Maka malanya amanah lo sipu, amanah lo sipu. Nekubah ke anak ne yang haitir minta tematiron. Dupna umulung kalau pernah tekalan dengan mata ulelung, siro anak leh meninggai mak, meninggai ayah, ibu kuh baca ijak udayah. Kubut ne udayah, mak ngayah lo hanang kepenuh lu agama, baku ijak udayah. Tidak. Yang le putra, bungkuh baca ijak mula syiah mencapai. Tak jauh anak udayah nak kuh. Hana lain yang selamat drawa ne. Doa anak yang soleh, ilmu yang manfaat, sedekah jariah nyol yang macam yang berselamat dengan dengan dua bab. Orangnya nak kide innalillahi pintu kide hendak malam kubu. Orangnya nak pangkat jabatan innalillahi pangkatnya hanya hidup dalam kubu. Orangnya nak belang luah innalillahi belangnya hanya jalan kubu. Orangnya hampir pak jabat sibuk pak mekat. Ya kita kide anak gak lagu hampir ebut temat kide nya hanya tetap. Hampir pak ebut hek tak jauh belang innalillahi belang hanya pengendron.
Ha menepa ebek kana bengah jak kantor support wa kantor. Malam hak pengen bobok, teh mate ne kantornya hanai pengan. Yang pengandron sedekah jariah. Nana sedekah hana pengah hana sedekah tapuatan. Yang kedua putra ilmu yang makna nak buat bahagia hana nak buat tapuatan. Yang kelas tak betul doa anak soleh. Nana nak jok buat anak kaka nak hana kaketan. Orangnya dik ura jok buat pakat awak jak buat hana masa depan. Awak jak kuliah hana masa depan, cok masa depan. Kala kerja habis kuliah kali 15 tahun depan mentang bakti. Yang kena masa depan bakti. Alhamdulillah tengok si kakak kala kuliah. Kakak bak keper. Ini pak kerja i bakti nan bak rumah sakit Syafie nan. Pak gaji hai bakti, pak gaji. Minat tak eh tak minat teman-teman tak pegawai kena hijau. Tak tok tagap nak ibu pegawai hendak kita YouTube adanya nak eh dah dajak nak YouTube pada botan. Hina kata hurung beut, pakar hana masa depan. Hai, mufum dra masa depan peng kan? Dia dengar lu pegah dikerek mana yo. Urang jak kuliah mu sungguh-sungguh akan dia pegawai negeri. Urang jak beut mu sungguh-sungguh malim akan dia pegawai Allah. Pat beda pegawai negeri dengan pegawai Allah. Pegawai negeri wate bulan mudung gaji, pegawai Allah wate bulan hana mudung tapi hidung. Nak tengok beda? Pegawai negeri mudung gaji, pegawai Allah hana mudung tapi hidung. Ilong sendiri atanya hana mufum, pada mufum lawetnya umo. Lah pada bodo mutonyo atana make dia mulu mulutnya ke mufum. Hanya wahai. Itulah kaya buklan, melabuh, malam baru negara ya, malamnya di sini kan. Tengah bengah kepada rumah sekolah. Yang ke hanam masa depan apa? Hanam masa depan mak. Tajak tiap-tiap malam lah, hanam masa depan. Hai, tiap-tiap malam, ibi pun sepap tu menang kan. Dah sepap-sepap, dah kali-kali je kan. Lam si bulan, lep lu malam. Molot, put bulan. Si malam paduk, dah kali je kan. Dah nak jana patok serkah, hantar pernah patok serkah habis. Nyonya boh dunia anak duk ya ibi ibi. Kadang kita dapat tahu juta kadang nak beli 5 juta aku ha. Ha. Kerja lu anak patok-patok serkah lu. Duk ya ibi ibi. Betul kau patok 1 juta kadang nak beli pun dah patok-patok. Kai ibi ibi, hai ibi ibi bukan buat. Kai boleh ibi ibi lo. Kai ibi ibi, hai ibi ibi ya benar benar. Gampang kan? Anak patok-patok. Dah lu hantar fikir ke serkah lu. Pakang kali fikir pergi aku fikir lu. Yang kejadian mak mertuah berdengar habaru jamun bu bulele ungkut bu cucut tikula bena akhirat datun mak pegah habar batin malamnya siat 5 menit hudib idunya hanya 63 tahun tamita adunya mulai fon umur 25 tahun tak kerja datuk biut ubernun dia bengah tamekat 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 sampai suput. Dari umur 20 tahun malamnya ke 50 tahun. Lepas 10 tahun kata mekat di kedai burnun hana ada piyuh-piyuh. Nah rencana piyuh jawaban hana. Adak medihkan katib tinggal hudib lepas 10 tahun tu. Sebab hudib dalam dunia 60 lepas tahun. Tapi hana orang piyuh. Pajan ke piyuh minta dunia mati ni ke. Nebayang tu medu-medunya hudib 60 lepas tahun. Tiap urah tak minta bunga seput hai tim sep. Belum akhirat yang hudib selama-lama. Eksep daya buat 3 minggu 3 hantib. Eksep jam sedekah 2 ribu 3 Jumaat hantib. Eksep dah harap-harap doa anak saleh tapi anak anak saleh hantib tunggu. Nyok amanah lu yang terakhir. Wadidana nuwa ba'Allah akan merasakan kebahagiaannya. Teruk dalam kubur sedekah mengalir. Orang nyonan dan wakaf balai ben. Tiap malam murung ikbet ili fahala dalam kubur adem lupi. Alanyan ronuh nana jakbet fahala jakbet ili. Nana juk anak bakdaya. Tiap malam Jumaat dibaca Yasin ikirin fahala ke ronuh. Bahagia nyaman dalam kubur. Tapi dibayangkan anak yang tak kubahkan anak yang mufum agama. Dibaca Yasin mak anak. Umi kandusta lom pegah. Ban-bannya kejadian menyena sekitar leh bulan yang kau likut. Meninggai di Roma. Di rumah sakit Banda Aceh. Leh meninggai mak ikli. Lam ikli nyan itu pun itu mengwing ship. Lam ikli. Gepua jenazah mak rumah budah orang kampung. Bet Yasin tiga sepoi samping jenazah. Ijih itu mengwing ship. Anak itu yang kita banggakan.
Mak malamnya nuwok rumah. Ni pegah-pegah dengan ayah. Ayah, tanya ke Tuha dua tak ayah. Tegedi meninggai tanya dua. Si abang dengan si kakak. Eh, jid ketutu tanya dua tak mau syurga. Cikalan anak don yang naik rumah. Eh, jid kesebab nganaknya tak mau syurga. Pejid kesebab nganaknya tak mau neraka. Yang dia fikir kerana dia jawab kerana. Maka mak mertua, tidak ada lain yang mampu menyelamatkan kita melainkan ilmu, amal dan doa anak yang soleh. Mudah-mudahan bak malam yang mulianya na manfaat ke pribadi lun dan ketanya ban Bandung. Bahasa lun tuan lam penyampaian tepeh perasaan tipluh jarawat tuhule lun tuan leke meah kana pemeah. Kesimpulan habalung be sangsang hana kesimpulan. Lam rangka peringatin maulid benar perubahan. Yang pertama lahir Nabi mempersatu umat. Beranuh baik nama pakai bermusabuh kembali. Lebih-lebih baik nama putuh-putuh hubungan dengan orang syik. Bahkan lam hudib payah mital perbuah rida. Rida Allah, rida gurea, rida mak ngayah dan rida lako. Kemudian nikmat yang kedua, urinang hebat berkat Rasulullah. Maka boleh selawat ke Rasulullah. Nikmat yang kelaya Islam sebagai agama. Hana agama lain paling gad melainkan Islam. Hek tak perjuangan Rasulullah. Punya cinta ke Rasulullah. Sama-sama terjaga Islam dengan bentuk pengajian. Hudib dalam dunia sementara. Bandung tanya tinggal dunia. Yang terpua wakirat sedekah jariah. Ilmu manfaat doa anak yang soleh. Menyemenan mak mertua segera permohonan maaf. Sipluh jarawatu lelu lakai mu'ah. Ahna kemandang. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.